Selamat pagi Malaysia. Baru-baru ini, Fekra Berhad telah melancarkan pelan transformasi perkumpulan wanita dinamis Fekra, iaitu Wadira, bagi memantapkan pengurusan institusi tersebut menjelang tahun 2022. Bagi mencapai matlamat tersebut, sebanyak RM830,000 diperuntukkan oleh Fekra Berhad, di mana setiap wadira yang terlibat akan menerima peruntukan sebanyak RM10,000 bagi pelaksanaan program di peringkat akar umbi. Peruntukan ini akan digunakan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan pembangunan sosioekonomi yang dijangka dapat dimanfaatkan oleh 17,562 ahli wadira dari 83 unit perkumpulan wadira di seluruh negara. Berucap ketika merasmikan Konvensyen Perdana Wadira 2018, Isteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor meminta agar setiap wadira mengambil peluang yang ada bagi memperkasakan kemahiran peribadi bagi menjadi seorang pemimpin yang baik. Selain itu juga, beliau menegaskan bahawa pengurusan emosi dan psikologi juga penting bagi seorang wanita untuk terus berjaya sebagai seorang pemimpin yang hebat bagi sesebuah institusi. Dalam majlis yang sama, Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor telah dipilih sebagai ikon inspirasi Wadira Fekra atas sumbangannya dalam pembangunan sosioekonomi wanita dan kanak-kanak, terutamanya menerusi kejayaan program Permata Negara yang dicetuskannya. Turut hadir dalam majlis tersebut adalah Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Konvensyen yang berlangsung selama 2 hari di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC ini turut dimeriahkan dengan aneka jenis gerai-gerai jualan usahawan wanita Fekra di seluruh negara. Okey, tadi kita cerita tentang usahawan. Ini kita nak cerita tentang wanita. Wanita, memandangkan tahun ini adalah tahun memperkasa wanita, banyak sebenarnya inisiatif ataupun agenda yang telah dirangka oleh pelbagai masyarakat untuk sama-sama menyahut apa yang diseru oleh kerajaan untuk sama-sama memperkasa kaum wanita. Wanita. Tetapi kalau kita bercerita tentang wanita, sebenarnya ada banyak ruang dan peluang yang diberikan. Ya, dan satu perkara yang menarik adalah baru-baru ini apabila kita mengiktiraf golongan wanita khususnya yang melibatkan Fekra. Jadi hari ini kita nak berbicara mengenainya, Andy. Saya dah lupa dapat ini sebab asyik ingat wanita saja. Iaitu memperkasa wanita ikon wadira, yang mana ikon wadira yang telah dianjurkan baru-baru ini memberi pengiktirafan kepada wanita Fekra khususnya. Dan kita undang ke studio bersama dengan Dato' Dr. Najmil Faiz, merupakan Ketua Pengarah Serantau Fekra Berhad. Terima kasih Dato' bersama dengan kami. Ini hero wanita-wanita lah ni. Saya rasa kalau wanita ni sebenarnya kita tidak boleh tidak mengatakan bahawa mereka ni ada banyak peranan, ya. Okay. Kalau wanita yang telah berubah tangga menjadi suri rumah, menjadi ibu, dah banyak lagi tugas-tugas lain. Jadi mungkin secara peribadi bagi Dato' sendirilah peranan wanita itu sendiri. Okey. Peranan wanita ni bagi saya ia merupakan, kalau kita dengar, tulang belakang keluarga. Tulang belakang. Jadi peranan ini cukup besar. Kalau di Fekra ini kita mempunyai lebih kurang 120,000 peserta. Dan wadira ini merupakan wanita dinamis Fekra yang terdiri daripada isteri-isteri peserta, staf-staf wanita kita. Dan seluruh Malaysia kita mempunyai 83 jawatankuasa wadira lah, kawasan-kawasan Fekra seluruh negara. Yang keahliannya berjumlah 17,600 lebih kurang. Jadi selama ini program wanita dinamis Fekra ini hanya berbentuk lokaliti. Dan apabila kita telah masuk kepada tahun memperkasa wanita yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan idea kita melalui kita punya Yang Berhormat Pengerusi Datuk Seri Bermokhtar dan Datuk Zul Zulkarnain selaku kita punya CEO, dan disokong oleh Yang Berhormat Menteri Luar Bandar Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana itulah kita melaksanakan konvensyen. Bagi kita ketengahkan kita punya usahawan, kita punya wanita di luar sana sebenarnya cukup banyak kebolehan. Dan ada
wakil-wakil kita, ahli-ahli wadirah ini yang telah berjaya ke peringkat international. Mm-hmm. Jadi cuma setelah kita lama bersama dengan Fekra Wadirah ini, bersama Fekra ini, ini merupakan julung kalilah diadakan convention. Baik, dan apa tumpuan ataupun aspek-aspek yang dikupas dan juga terangkum dalam convention? Dua hari kalau saya tak silap. Dua hari satu malam. Yang mana pada hari pertama tu kita dedahkan dengan maklumat mengenai wanita, kecantikan, kerohanian, keusahawanan dan yang berkaitan dengan wanita ni. Dan dalam masa yang sama kita dekatkan kepimpinan kepimpinan negara kita sebab bersama dengan kita punya pengurusan Fekra, menteri kita, dan dalam masa yang sama yang cukup menggembirakan ahli-ahli wadirah apabila Yang Amat Bahagia Datuk Datin Seri Paduka Seri Osman Mansur yang sendiri bersama dan Turun merasmikan Turun Padang. Dan kita boleh lihat waktu tu keceriaan dan kegembiraan ahli-ahli wadirah yang hadir pada majlis tu, program convention ini, dan membentuk satu sentuhan yang cukup mereka ini sangat kagum dengan Datin Seri. Dan dalam masa yang sama kita bersama dengan ahli wadirah telah menetapkan kita jadikan Yang Amat Bahagia Datin Paduka Seri ini sebagai ikon inspirasi mereka untuk berjaya. Dan sebelah petang ni pula kita adakan program yang berbentuk forum yang dipanggil Forum Aspirasi Wadirah, yang mana ahli yang kita bawa dalam konvensyen ini melibatkan 1,500 orang. Dan dalam masa forum aspirasi ini yang panelnya adalah Timbalan Menteri Wanita, mengenal wanita, iaitu Datuk Aziz Hadun, ikon usahawan Fekra, Datuk Seri Zamriah, yang mana yang saya katakan salah seorang yang merupakan berjaya menembusi pasaran negara dalam perniagaannya, dan kita punya moderator Datuk Rosham. Dalam perjalanan forum aspirasi ini turut disertai oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau berada daripada awal sehingga akhir memantau apa aspirasi, isu, harapan yang dilontarkan oleh ahli-ahli wadirah ni. Dan beliau sendiri menggulung dan memberikan pandangan dan hala tuju, dan dalam masa yang sama apa yang dikumpul ini akan dijadikan perancangan sama ada dari peringkat Fekra dan juga kementerian bagi memperkasakan wanita-wanita di luar bandar ini. Dan kita berharap dalam masa yang sama setelah selesai konvensyen ini, mereka ini akan lebih dapat diketengah dan dapat dikenali lagi di peringkat nasional. Dan dalam masa yang sama pelancaran kita punya pelan transformasi untuk warga wadirah ini juga dilancarkan oleh Yang Amat Bahagia Datin Seri Paduka, yang mana kita cukup berharap apabila dapat dikumpulkan julung kali ini, barulah wadirah ini dikenali dan mempunyai jaringan yang cukup besar di peringkat Malaysia ini, yang mana dapat sokongan daripada kerajaan, dapat sokongan daripada NGO untuk memasarkan dari segi usahawan, perkhidmatan dan sebagainya. Alhamdulillah, apabila kita dapat wujudkan solidariti wanita-wanita dinamis Fekra ini dari seluruh negara, Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan peruntukan bagi membantu program-program di peringkat wanita dinamis Fekra ini, wadirah ini, sebanyak 1 juta. Dan apabila Yang Amat Bahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansur bersama mereka merasmikan program, melancarkan pelan transformasi wadirah ini, beliau juga mengumumkan yang kerjasama permata pendidikan awal kanak-kanak ini akan diluaskan ke kawasan-kawasan Fekra bagi membangunkan modal insan anak-anak Fekra
untuk mengisi keperluan negara di masa yang akan datang. Macam mana impaknya kepada wanita menerusi kerjasama itu, khususnya wanita Wadira ni, Datuk? Boleh kita nampak mereka ini mempunyai harapan yang cukup tinggi kerana Datin Seri Rosmah Mansur ini, isteri kepada Yang Amat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini merupakan ikon mereka, dan mereka cukup teruja apabila mendapat pengumuman begitu dan memandang apa ni, looking forward tu kerjasama dengan Permata bagi melaksanakan taskah-taskah Permata di kawasan-kawasan penempatan fikra mereka. Peruntukan besar yang diberikan kepada Wadira, saya rasa satu terjemahan bahawa peranan wanita di dalam Wadira itu dilihat sebagai sangat penting, dan untuk jangka masa panjang pasti hasilnya nanti akan memberi impak lebih besar lagi khusus untuk Felkra dan juga Wadira amnya. Cuma macam mana sebenarnya untuk memastikan supaya wanita-wanita yang terlibat ini mereka tidak hanya berada dapat di menjadi tulang belakang saja, tetapi mereka pula yang berada di hadapan. Okey, untuk memastikan kelangsungan perancangan kita, itulah yang kita telah lancarkan Pelan Transformasi Wadira. Dia mempunyai 10 perancangan, iaitu dari segi jaringan kerjasamanya. Jaringan kerjasama ni masuk hubungan bersama dengan institusi-institusi lain di dalam Fekra. Kita dalam Fekra ni kita ada belia, kita ada koperasi, kita ada jantan kuasa pembangunan peserta, dan supaya ini dapat bekerjasama dalam masa yang sama, kita memastikan Wadira-wadira ini mempunyai pengurusan yang cukup baik, dinamik, yang mempunyai susunan pelapis dari segi usianya, dari segi keahliannya, dan mereka ini kita nak terjemahkan supaya friendly dengan digital economy seperti yang telah kita apa ni, yang Muhammad Perdana Menteri industri 4.0. Dan dalam masa yang sama, ekonomi mereka ini dalam bentuk usahawan kita perkasakan dari segi signature product mereka. Sebab di kampung, di luar bandar sana, popular dengan madu kelulut, popular dengan homestay, perkhidmatan mereka, dan produk-produk kecantikan, tanaman. Jadi kita menyusun secara teratur bagi memberi pulangan yang baik kepada mereka dan memberi manfaat kepada mereka. Datuk Doktor, sejak penubuhan Wadira ini, bagaimana Datuk ingin gambarkan impaknya dalam pembangunan wanita itu secara keseluruhannya, bukan merusi konvensyen ini? Macam tadi ada cerita dia berjaya menembusi ke peringkat antarabangsa sendiri. Datuk Doktor nak kongsikan kepada masyarakat? Okey, Wadira ni dia telah ditubuhkan pada tahun 1979, umur saya. Oh, okay. Pengumuman di TV Nasional. Dan sepanjang Wadira ini berada di dalam Fekra dan di luar bandar ini, mereka sebelum inilah hanya berbentuk lokaliti, hanya di kawasan dan tidak diselaraskan secara strategik. Dan apabila konvensyen ini dijayakan, kita percaya kita akan lebih banyak melahirkan usahawan-usahawan ahli-ahli Wadira yang lebih dapat diketengahkan dalam usahawan, dari segi perkhidmatan, dan dalam masa yang sama kita dapat menambahkan pendapatan mereka. Kita harapkan apa sahaja yang telah dirancang dan juga bakal dirancang oleh Felkra dan juga Wadira ini untuk memperkasa wanita dan juga membangunkan wanita dari pelbagai aspek ekonomi, sosial dan sebagainya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Datuk Dr. Najib Fahmi serta pengusaha yang cukup baik sekali. Datuk Doktor ini macam ada satu majlis yang buat kita rasa macam reda, cool sikit bercakap kan, tak macam tenang, bergecoh tak tenang. Memang wajar untuk mengemudi Wadira sangat ini sesuai. Macam hero gadis-gadis. Terima kasih Datuk. Sekali lagi kita harapkan semoga selepas ini Wadira akan lebih maju ke hadapan dan banyak lagi program yang akan mereka adakan. Langsung kita akan memberi peluang kepada wanita untuk tidak hanya menjadi tulang belakang tetapi berada di hadapan pula. Baik.